Ketemu lagi guys di channel saya Febi Abdul Rizki. Kali ini saya akan membahas pedang Budeng yang diripen oleh om saya ini guys ya. Jadi ini buatan sendiri, diukir pedang Budeng ini diukir guys ya. Ini jadi kepala ayam unaga, bukan apa ya, mau burung Garuda. Jadi karena Indonesia itu Garuda, jadi ini ukiran Garuda ya. Dan ini sangat mantul, sangat tajam. Jangan dicoba-coba kalau ini guys ya. Tuh guys, mantul ya. Ini sama dengan pedang saya yang kemarin yang di postingan, tapi ini beda jenis. Ini sangat mantul. Ini sangat mantul banget guys ya. Sekarang saya review ini ada di rumah guys ya. Ini sangat mantul banget guys ya. Mantap jiwa ini. Itu om saya guys ya yang punyai. Saya ada di rumah sekarang. Mantap jiwa. Ini sangat tajam, jangan dicoba-coba. Jadi buat teman-teman yang mau buat kayak gini, ini ongkosnya cuman sekitar 40-50 itu, tergantung jenis ya. Bisa via WA, chat pribadi aja juga ada. Ini cap Garuda, ini diukir ya. Ini kalau pedang kayak gini, ini ongkosnya ini 40. Ini bagus guys ya. Tapi kalau ingin ditambahin nih, cukup di apa ya, dikasih vernis atau pletur gitu, berkayu itu tambah bagus. Ini pedang Budeng sudah memakan jiwa ini guys ya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai pedang atau peninggalan yang jelek, itu dirawat dan kita bersihin supaya bagus ya. Jadi kalau kayak gini kan tambah bagus guys ya. Bagus itu ada lagi guys ya, punya saya yang dibawa tiap hari jaga bawang itu. Dan ini yang sangat mantul, mantul banget ini guys. Saya pengen ini. Saya punya di rumah yang warna hijau, tapi ininya jelek, belum dibersihin. Ini yang saya kagumin guys ya, cap Garuda, pedang Budeng Indonesia. Khas Indonesia, mantap jiwa guys ya. Mungkin teman-teman juga punya pedang kayak gini, jangan lupa komen di bawah karena komen itu gratis guys ya. Mantap jiwa, mantap, mantap jiwa, mantap jiwa. Oke, saya akan buat tumbel guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yang penting subscribe ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Yang punya pedang kayak gini, jangan lupa komen juga ya. Jangan lupa komen. Terima kasih. Salam Febi Abdillah. Sak duluran, sak lawas sih.